Pak terlihat lagi membongkar nih herbal nih Pak, muatannya lagi dibongkar. Kenapa Pak? Karena terbentur adanya portal. Jadi Pak, di depan nggak ada pemberitahuan, nggak ada rambu-rambu sama sekali. Jadi kita terjebak. Karena adanya portal mau bongkar ke toko Raja Pola. Jadi Bapak kesini tiap hari apa tiap bulan apa gimana Pak? Kesini paling seminggu dua kali, kadang seminggu sekali. Untuk informasi rambu-rambu lalu lintas terkait dengan portal ini ada nggak di depan Pak? Sebelum masuk kesini? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi Bapak terjebak ya? Iya. Jumpa lagi bersama Kajet Channel. Muatannya dipindahkan ya ke mobil kecil itu, bermuatan bahan-bahan bangunan ya. Kembali lagi ya, putar balik kendaraan mobil box ya, yang tidak bisa melintasi batas portal ya. Tertahan ya, satu unit mobil yang bermuatan herbal ya. Satu kali sudah diturunkan dan sedang diunjal ya, dengan mengeluarkan kendaraan kecil ya. Punya bos ini Pak ya? Punya bos. Punya bos ya. Dibongkar dipindahkan ini Mas. Iya. Karena terbentur dengan ini pembatas portal Pak ya. Iya, betul. Betul. Gak bisa lewat. Gak bisa lewat ya. Ya. Udah berapa kali ngunjal ini Pak? Dua. Dua ya. Ini yang ketiga kali. Oh, ini yang ketiga ini.
Di depan nggak ada rambu-rambu? Di depan nggak rambu-rambu pembatas portal gitu, nggak ada? Nggak ada pemberitahuan. Lihat lagi membongkar di herbal nih Pak, muatannya lagi dibongkar. Kenapa Pak? Terbentur adanya portal. Jadi Pak, di depan gak ada pemberitahuan, gak ada rambu-rambu sama sekali. Jadi kita kejebak karena adanya portal mau bongkar ke toko Raja Pola. Jadi Bapak ngantar ke sini tiap hari atau tiap bulan apa gimana Pak? Ke sini paling seminggu dua kali, kadang seminggu sekali. Untuk informasi rambu-rambu lalu lintas terkait dengan portal ini ada nggak di depan Pak? Sebelum masuk ke sini? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi Bapak terjebak ya? Iya. Bapak sendiri dari mana Pak? Dari Cikande. Dari Cikande ya?